Orang panggil aku Aboy. Malam ni aku nak ceritakan sebuah kisah yang terjadi di sebuah kawasan Tasik dikenali sebagai Tasik Merah Delima, yang terletak di sebuah kawasan hutan yang terpencil, di mana aku dan tiga orang lagi rakan bernama Jerry dan Atong ditugaskan untuk menjadi pengawal menjaga kawasan sekeliling Tasik ini. Pada asalnya, kawasan ini adalah pusat penyelidikan hutan peribadi yang dimiliki oleh seorang lelaki yang kami gelar sebagai Mr. Thomas. Mr. Thomas adalah seorang profesor dari luar negara. Sejak sekitar lewat 80-an, dia dan rakan-rakan penyelidiknya akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat penyelidikan. Malah terletak tidak beberapa jauh dari Tasik Merah Delima adalah makmal penyelidikan mereka. Di situlah banyak penyelidik dari luar dan dalam negara kerap kali berkunjung. Bercakap pasal Tasik Merah Delima, Tasik ni memang cantik. Kalau waktu senja, matahari akan menyinari permukaan Tasik dan ia akan nampak berwarna seperti warna merah buah delima yang bercahaya. Dan di sinilah Tasik ini mendapat namanya. Walaupun begitu, setelah 10 tahun beroperasi sebagai pusat penyelidikan, sekitar tahun 1990, Mr. Thomas menutup operasi mereka di atas sebab yang sekejap lagi aku akan ceritakan. Terus terang aku cakap, kadang susah juga aku nak terus bekerja di sini disebabkan insiden-insiden yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Tugas kami di sini sebenarnya bukanlah susah ataupun rumit manapun. Hampir setiap masa kami akan berada di sebuah pejabat yang terletak berdekatan dengan Tasik. Di situ, kami akan membuat rondaan mengikut jadual yang telah ditetapkan untuk memastikan tiada penceroboh ataupun benda-benda yang tidak diingini berlaku. Disebabkan lokasi Tasik ini berada terpencil jauh di tengah hutan, kadang-kadang keadaan memerlukan kami untuk duduk di situ agak sedikit lama. Yalah, nak ulang alik tu boleh, tapi penatlah nak drive sebab jalan masuk ke sini bersimpang siur. Disebabkan kami bertiga ni masih lagi bujang, jadi tak ada masalah untuk kami duduk di situ untuk jangka masa yang panjang. Jadi di pejabat itulah tempat kami tinggal dan juga bekerja. Awal-awal bekerja di situ memang rasa teruja. Iyalah, ibarat bercuti di Tasik yang indah, tapi aku silap sama sekali. Ada satu pesanan ganjil daripada Jerry, katanya, "Walau apapun yang kau buat, walau apapun yang terjadi, jangan sesekali kau pernah pergi ke makmal terbengkala itu." Aku hanya mengangguk faham, tapi tak sangka pula ada sebab kenapa Jerry pesan macam ni. Ada sebab kenapa dia melarang aku pergi ke makmal terbengkala itu. Hairan, sebab makmal tu sudah lama ditinggalkan. Apa masalahnya kalau meronda di kawasan tu? Aku pun mula bekerja di situ. Aku melanggar pesanan ataupun melanggar peraturan yang diberikan oleh Jerry. Ada satu ketika tu, aku membuat rondaan di sekitar Tasik. Sedar tak sedar dah hampir ke kawasan makmal yang telah lama ditinggalkan. Rasa ingin tahu tu tinggi. Aku nak tengok dari jauh je macam mana rupa makmal tu. Jadi aku pun menyelusuri hutan dan semak samun ke kawasan yang aku tidak sepatutnya pergi. Sehinggalah aku tiba di depan makmal. Makmal ni memang menyeramkan. Tumbuhan menjalar naik ke dinding. Kawasan sekeliling dipenuhi dengan semak samun. Pintu dan tingkap tertutup rapat. Walaupun waktu tu pagi, keadaan di dalam gelap gelita. Ibarat makmal ni menyimpan 1001 misteri. Semakin aku tenung makmal ni, semakin aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Makmal apa ni? Kenapa ia ditutup? Ingin sahaja aku melangkah masuk ke dalam, tapi niatku terbatal bila aku terdengar satu bunyi yang ganjil. Aku mendengar bunyi seseorang batuk dari dalam makmal tu, membuatkan aku bersembunyi serta merta. Aku cuba lagi dengar kalau ada bunyi itu. Beberapa minit kemudian, aku mendengar bunyi tapak kaki di sekeliling. Diikuti dengan bunyi suara kanak-kanak.
Ibarat ada ramai yang berada di situ, aku tengok kanan dan kiri, tapi tak ada orang. Ini dah lain macam, kata aku dalam hati. Waktu tu jugalah aku berlari pergi dari situ. Selepas aku mengunjungi makmal ini, maka bermulalah gangguan-gangguan misteri. Beberapa hari selepas itu, aku membuat rondaan sekitar waktu senja. Setelah habis meronda, aku berjalan kembali ke pejabat. Waktu aku menyelusuri tepi tasik, tiba-tiba aku terdengar suara seorang budak perempuan meminta tolong. Aku cuba cari dari mana suara ni datang. Cari punya cari. Rupa-rupanya suara tu datang dari tengah-tengah tasik. Itu adalah seorang budak perempuan yang sedang lemas. Terkejut dan panik, aku tak fikir apa-apa. Aku mahu terjun ke dalam tasik menyelamatkan budak perempuan tu. Sebelum aku sempat terjun, tiba-tiba kawan aku si Jerry menjerit. Katanya, "Boy, kau nak pergi mana tu?" Rupa-rupanya Jerry sedang memerhatikan gerak-geri aku dari jauh. Kepala segera melihat ke arah Jerry. Aku pun jerit, "Ada budak lemas di tengah-tengah tasik, Jerry." Sambil jari aku menunjuk ke tengah-tengah tasik dengan raut wajah yang cemas, Jerry kemudian menjerit, "Kau balik sini sekarang, biarkan budak tu." Menghairankan, bila Jerry kata macam tu, aku pun jerit bertanya, "Ha?" Jerry kata, "Cuba kau tengok budak tu sekarang." Kepala aku berpaling melihat budak yang lemas di tengah-tengah tasik tu. Uish, gila. Sekarang budak tu tidak lagi lemas, tapi dia berdiri, betul-betul memijak permukaan tasik sambil kepala dia tunduk ke bawah. Badan dia tak ada satu titisan air pun. Tiba-tiba Atong muncul di belakang Jerry. Dia menjerit, "Ha, kalau kau nak sangat, pergilah, selamatkan dia." Ibarat Atong menyindir aku melihat fenomena ganjil ini. Aku sepantas kilat memecut ke arah pejabat di mana Jerry dan Atong mentertawakan gelagat aku. Itulah insiden pertama yang membuka mata aku tentang Tasik Merah Delima. Bukannya sebuah kawasan tasik biasa. Jerry memesan sesuatu, katanya, "Boy, lain kali kalau ada benda yang meminta tolong ataupun memanggil, kau jangan pergi tau. Di kawasan tasik ni memang macam ni." Malam tu aku demam hampir 2 hari juga. Aku terlentang di katil. Selain makan, aku tidur seharian tak tahu nak buat apa, tak tahu apa yang jadi di luar. Gangguan seterusnya berlaku beberapa hari selepas itu. Di pejabat kami ini mempunyai katil masing-masing. Katil ni terletak bersebelahan. Katil aku di tengah-tengah sementara katil Jerry di sebelah kanan dan Atong di sebelah kiri. Sekitar pukul 2:30 pagi macam tu, aku perasan badan aku seperti digerakkan oleh seseorang. Aku buka mata dan lihat, itu adalah Atong. Belum sempat aku bertanya, Atong meletakkan jari telunjuk dia di mulut, suruh aku diam. Atong tidak berkata apa-apa, dia hanya menyuruh aku mengikut dia keluar dari pejabat. Aku tak fikir panjang, hanya bangun dari katil dengan mata yang masih layu mengikut dia dari belakang menuju ke pintu masuk. Semasa aku bergerak melangkah ni, papan lantai di pejabat tu berbunyi. Bunyi ini kemudian mengejutkan Jerry. Dia bangun dan kata, "Boy, kau nak pergi mana?" Aku berpaling melihat Jerry dan kata, "Entahlah, dia nak bawa aku ke mana ni?" Sambil jari aku menunjuk ke arah Atong. Dengan mata yang layu, Jerry kata, "Sudahlah, tak ada orang di situ. Sudah, masuk tidur." Masa Jerry kata macam ni, aku segera berpaling melihat ke arah pintu masuk. Di situ berdiri seorang budak perempuan. Budak perempuan yang aku lihat di tengah-tengah tasik tu, wajahnya tunduk ke bawah, gelap samar-samar. Bulu roma aku meremang, aku segera menutup pintu yang terbuka luas dan berlari ke katil. Malam tu bergegar badan nak tidur pun susah, tapi mujurlah, gangguan malam tu tak pula buat aku demam. Keesokan paginya, aku ceritakan apa yang terjadi dengan Jerry. Di sinilah Jerry ceritakan semuanya tentang sejarah hitam Tasik Merah Delima yang selama ini dirahsiakan dari orang awam, termasuklah dari pekerja baru seperti aku. Katanya,
sekitar tahun 1980-an ke tahun 1990-an, ayah Jerry pernah bekerja di situ suatu ketika dahulu. Ayah Jerry ceritakan yang penyelidikan Mr. Thomas dan rakan-rakannya bukanlah penyelidikan biasa, tetapi ia melibatkan kanak-kanak sekitar umur 8 sehingga 12 tahun. Ada ketika ia akan melibatkan orang dewasa. Dengan itu, Mr. Thomas dan rakan-rakannya akan membawa masuk kanak-kanak dari luar. Entahlah dari mana diorang dapat kanak-kanak ni, sama ada diculik ataupun dibeli. Di situ, mereka akan melakukan pelbagai jenis penyelidikan yang diorang buat. Tapi selain daripada diorang, tiada siapa yang tahu apa yang tragis. Ramai di antara kanak-kanak ini dan juga sesetengah orang dewasa meninggal dunia. Untuk menyembunyikan kematian kanak-kanak ini, mereka akan membuang mayat ke dalam Tasik Merah Delima. Untuk bertahun-tahun lamanya, kegiatan mereka ini tiada siapa yang tahu. Apa tidaknya, itulah kenapa mereka memilih untuk menjalankan penyelidikan di kawasan yang terpencil ini untuk bersembunyi. Tapi ada satu kejadian tragik yang berlaku melibatkan Mr. Thomas sendiri, ibarat terkena batang hidung dia. Ada satu hari itu, Mr. Thomas singgah sebentar ke makmal untuk mengambil barang. Mereka di dalam perjalanan untuk pergi bercuti. Dia tiba menaiki kendaraan di sekitar Tasik bersama dua orang anak. Seorang anak perempuan berumur 9 tahun dan seorang anak lelaki. Mr. Thomas berpesan kepada anak dia supaya jangan keluar dari kendaraan sementara Mr. Thomas ke makmal. Ibarat takdir yang mahu menghukum Mr. Thomas, anak perempuan dia keluar dari kendaraan dan mundar-mandir di sekitar Tasik sebelum anak perempuannya lemas. Setelah menganiaya ratusan kanak-kanak, ibarat anak Mr. Thomas yang menerima hukumannya, bila mana bersama-sama tubuh badan kanak-kanak yang lain, disitulah bersemadi anak perempuan Mr. Thomas. Ketika Jerry bercerita ni, Atong hanya duduk di sebuah kerusi sambil wajah dia serius memandang jauh ke Tasik. Malah, aku pun turut terkejut. Memecah kesepian, kata Jerry, sudahlah. Asal jika kau ikut apa yang aku pesan, tak ada masalah. Bukan apa. Ada pengawal sebelum ini yang melanggar peraturan di sini. Ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. Sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Okeylah, aku nak buat rondaan dulu. Kau jangan lari dari sini pula tau. Sebelum Jerry berdiri, menepuk bahu aku dan keluar dari pejabat. Sebab masa untuk dia membuat rondaan sudah bermula, meninggalkan aku dan Atong di pejabat. Sejurus selepas Jerry keluar, Atong bersuara, katanya, sebenarnya boy, ada sesuatu yang kau perlu tahu. Aku pun tanya, apa tu Atong? Kata Atong, sebenarnya Mr. Thomas masih lagi hidup. Belum habis terkejut dengan kisah tadi, sekali lagi aku terkejut dengan cerita Atong. Aku kata, "Hah, Mr. Thomas masih hidup? Dia di mana?" Atong yang masih lagi merenung jauh ke arah Tasik menunjuk ke arah makmal tu berada. Sebelum Atong sambung bercerita, katanya, "Mr. Thomas masih lagi berada di makmal tu sehingga hari ini. Hilang akal, gila, tidak mahu keluar. Dia percaya anak perempuannya masih lagi ada di situ. Hakikatnya, anak perempuan dia sudah menjadi mangsa Tasik ini. Hukuman kepada Thomas di atas perbuatannya. Dan kau nak tahu sesuatu benda lagi, boy? Kali ini, wajah Atong berpaling melihat aku dengan pandangan yang serius. Katanya, Jerry di sini sebenarnya bukan untuk menjaga Tasik. Aku tanya, habis tu? Kata Atong, Jerry di sini untuk menjaga ayah dia, si Thomas. Itulah kenapa dia sahaja yang boleh pergi ke makmal tu. Bila mendengar cerita dari Atong ni, ada satu beban di bahu yang aku rasa berat sangat. Ibarat langit terjatuh dan menghempap badan. Aku tanya, apa maksud kau Atong? Atong hanya tersenyum sinis sambil berkata, ya, Jerry adalah anak lelaki Thomas. Dia di sini untuk menjaga ayahnya dan juga menjaga roh adik perempuannya. Hati-hati boy, hati-hati dengan diorang ni. Ramai pengawal yang telah hilang di sini. Sejurus selepas Along kata macam tu, pintu pejabat dibuka. Jerry melangkah masuk. Dia perasan raut wajah aku pucat. Dia tanya, ha, kau kenapa boy? Masih takut lagi kah? Aku kata, tak. Aku dengar cerita si Atong tadi. Sejurus selepas aku sebut nama Atong, Jerry pula yang kehairanan. Katanya, Atong mana pula? Aku kata, si Atong lah. Kata Jerry, setahu aku, hanya kita berdua aja pengawal di sini. Aku kali ini dah terkejut entah kali yang keberapa. Aku tanya, hah? Kita berdua aja di sini? Berbulan-bulan ni? Habis tu, Atong siapa pula? Jerry kata, Atong
itu nama pekerja lama di sini, dia dah hilang di dalam hutan tu. Kenapa? Dia dah datang kah? Aku terdiam. Badan menggigil. Ibarat kepala aku tak dapat proses apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa Atong datang menjelma? Ibarat dia cuba memberitahu aku sesuatu. Hari itu juga, aku ambil cuti dan keluar dari situ. Aku kata, ada kecemasan. Aku pun hilang begitu sahaja, tak bagi tahu nak berhenti ataupun apa. Sebab aku rasa ganjil sangat dengan apa yang terjadi. Mujurlah, aku mengambil keputusan untuk berhenti. Rupa-rupanya, Atong menjelma. Ibarat memberikan aku amaran. Sebab beberapa bulan selepas tu, orang baru yang mengganti aku, setelah 3 bulan bekerja, dia dilaporkan hilang tanpa jejak. Kadang aku tertanya, kalau Atong tidak hadir menceritakan semuanya, adakah aku akan turut menimpa nasib yang sama? Tak tahulah. Sehingga hari ini, Jerry masih lagi di sana, masih lagi menjaga ayah dan roh adik perempuannya. Dan itulah kisah Tasik Merah Delima.